lomba speed. Saat ini kami berlomba antara speed 1 dengan speed yang ini ya. Oke. Inilah rumah yang terendam banjir. Oke, berlomba kejar speed yang satu lagi yang ada di depan kita. Kita naik speed di areal kebun sawit yang tergenang. Lomba. Kami yang saat ini terendam banjir, sehingga saking dalamnya speedboat sudah bisa lewat. Ini dia sahabat ular, kondisi perut kuburan. Sahabat Gulang, saat ini kami keliling kebun melihat kondisi banjir yang ada di areal perkebunan kami. Sahabat Gulang juga mungkin sering melihat video kami tentang perkebunan kelapa sawit. Dan pada saat ini, kebun di mana Gulang bekerja semua sudah terendam air dikarenakan adanya luapan air Sungai Kampar, sehingga kami tidak bisa bekerja dengan baik. Namun di balik itu semua, sahabat ulang, kami juga bisa bergembira ria dengan mengitari kebun kami dengan menggunakan speedboat. Walaupun di balik penderitaan kami, kami juga bisa bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk menikmati apapun yang diberikan Tuhan kepada kami. Dan saat ini ulang ingin menunjukkan kondisi perumahan karyawan kebun kami yang mengalami banjir. Ini dia sahabat pula. Nah, ini adalah perumahan di kebun kami ya. Nah, dan saat ini mereka sedang mengalami kebanjiran. Nah, itu dia sahabat ulang. Ini adalah sebuah perumahan dan saat ini mereka mengalami kebanjiran. Namun mereka tetap stay dan tinggal di sini. Ada anak-anak juga yang sedang bermain air-air di atas drum lah, dan juga ada yang bermain balon-balonan. Masih ada yang pemanen sini, Bu? Udah keluar? Oh, udah keluar ya. Udah keluar ya? Oke, kalau sudah keluar kita akan meninggalkan tempat ini. Ini adalah area perumahan yang tergenang air. Walaupun demikian, mereka masih tetap tinggal di tempat ini ya, sahabat pulang ya. Di sana rumahnya sudah pada pecah, sudah pada terbuka. Kami bisa mengitari. Nggak bisa ini, nggak bisa.
memanen suaminya, Bu. Memanen. Tadinya niat kami ingin membagi sembako di tempat ini sahabat pulangnya. Ini sembako kami. Ternyata orang itu sudah dapat sembako. Sehingga kami harus pulang lagi meninggalkan tempat ini. Ini teman kami satu lagi. Enggak mati apa kami lombok. Oke, sahabat pulang, saat ini kita kembali ke base camp. Yang penting hari Senin yang diceritakan ke sekolah itulah. Dua sampan mengitari perumahan. Nah, itu ada ayam juga. Dampak luapan sungai Kampar sehingga rumah-rumah ini tidak dapat dihuni dengan baik. Dan Gak belanja. Penghuninya semua pada sudah ngungsi ke daratan ya, sobat pulang. Iya. Semoga air ini segera surut sehingga mereka ini bisa kembali beraktivitas dengan baik.